Welcome back to the Central Boys, back lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini Sing Sing itu akhirnya udah mulai mainnet ya, dari tanggal 21 kemarin. Dan mereka tuh udah ready untuk Android dan iOS ya guys ya. Selama mereka mainnet itu ada beberapa kegiatan yang menarik. Kalau kita scroll ke bawah, mereka tuh udah mulai partneran sama YGG Southeast Asia ya, yang dimana GameFi Guild terbesar di dunia yang ngebawa kesuksesan Aksi Infinity pada waktu itu. Dan juga mereka tuh ada mic yang sifatnya giveaway buat para mungkin orang-orang yang pakai testnetnya dan nge-swap dari BUSD mainnet ke testnet dari Sing Sing waktu itu. Dan mereka dapat mikrofon yang versi kayu ya, yang dimana cuma bertahan 3 bulan ya. Dan ini mereka tuh udah ada winner listnya, udah mereka bagi-bagi. Dan selama Natal kemarin, mereka itu juga mulai ngadain kegiatan yang dimana kalian itu bakal bikin post di Facebook, yang nanti screenshotan posting Facebook kalian itu bakal di-share di grup Telegram officialnya dari Sing Sing ya guys ya. Dan itu berlaku sampai tanggal 2 Januari, yang dimana nanti kalian bisa dapat free NFT yang versi kayu, yang di bawah dari versi bronze ya, yang dari tier mixing sing yang kalau kita tahu ada bronze, silver, platinum gitu ya. Nah, ini tuh buat giveaway buat orang awam yang pengen nyoba mainnet tapi belum mau spending pakai BUSD beneran untuk nge-swap ke dalam aplikasinya untuk siap beli NFT-nya, guys. Gitu. Nah, dan mereka tuh udah mulai bagi-bagi invitation dan rewardnya ya guys ya, jadi siap-siap aja gitu guys ya. Nah, ini di grup Telegramnya, ini salah satu contohnya, orang ini orang Filipin ya, yang dia nyanyi di Sing Sing terus dia bikin hashtag Sing to Earn, hashtag Sing Sing mainnet itu di postingannya untuk terima giveaway mic-nya ya. Dan itu udah post bukti link, mungkin kalau taruh link postingannya akan lebih valid, tapi di sini dia cuma ngasih screenshotannya. Dan beberapa ada yang ngelakuin juga, bahkan sampai oma-oma pun juga ngelakuin hal yang sama ya guys ya. Berarti antusias project ini ternyata bisa onboarding web3 project ke dalam orang awam gitu ya, dan benar-benar orang-orang mulai pakai gitu. Nah, teman-teman, ini sekarang Sing Sing itu udah officially ada di Play Store ya. Kalau gua sendiri, karena gua nggak pernah pakai iPhone, mungkin gua nggak tahu di iPhone udah ada atau belum yang di App Store-nya mereka, tapi untuk di Play Store mereka udah officially release ya, guys ya. Dan ini tuh masih baru banget. Ini teaser-teaser aplikasinya, nanti kita bakal review. Dan downloadnya udah baru 500-an download ya, jadi ini masih fresh banget gitu ya teman-teman ya. Dari mainnet udah ada 500-an orang download, is a good start gitu ya. Nah, di Sing Sing mainnet ini tuh ada apa aja sih? Nah, Sing Sing mainnet itu ada fitur baru namanya Lucky Square. Kalau kita klik ini, kita dapat satu kali chance free spin per hari ya teman-teman ya. Jadi kita free spin, nanti kalian bisa dapat 1 sampai 10 token Sing ya, yang dimana tokennya jadi token untuk in gamenya Sing Sing ya, untuk Sing to Earn ya. Ya, kita coba dapat 1 Sing ya guys ya. Tapi intinya seperti itu ya gitu. Dan juga kalau kita lihat dari UI-nya sendiri, ini tampilan UI-nya. Untuk beli request lagu, kalian juga masih tetap bisa klik di sini seperti biasa. Kalau diklik, nah dia akan langsung ngarahin ke form, Google Form untuk lagunya. Masih ada, tenang aja, nggak usah khawatir. Dan juga untuk pilihan lagu, pilihan lagunya masih sama seperti yang di testnet. Mungkin kalau teman-teman mau request lebih banyak ya, kalian bisa tambah-tambahin di form yang tadi gitu ya guys ya, biar bisa dimasukin gitu ya lagu-lagu favorit kalian buat dinyanyiin. Oke, nah kalau kita lihat untuk perbahasa di sini mereka udah makin lengkap. Jadi mereka ada tambahan selain bahasa Vietnam dan Indonesia, mereka udah ada bahasa Mandarin, ada bahasa Filipin juga. Nah, kalau untuk pilihan bahasa Filipin, kita balik di sini tuh mereka ada lagu-lagu khas Filipina langsung yang bisa dinyanyiin ya. Ini kalau kalian lihat di atas-atas nih lagu Filipin. Terus kalau misalnya kita ganti bahasanya, mungkin bahasa Indonesia,
ada gak ya lagu lokal? Nah ini tuh lagu-lagu lokal udah dimasukin nih, salah satu lagu dangdut juga udah dimasukin. Tapi sisanya masih lagu-lagu barat yang mainstream ya gitu. Kita cek aja kalau perbahasa apakah ada lagu Mandarin juga gitu buat teman-teman. Lagu Mandarinnya ternyata belum di install ya guys ya gitu. Kalau lagu Vietnam pasti karena sing-sing ini produk Vietnam, ya pasti lengkap lah ya guys ya lagu Vietnamnya ya gitu. Nah jadi kita balikin aja ke English seperti ini. Nah ini untuk earningnya, earning per hari paling besar ini bisa di ranking. Kalian bisa klik profilnya dan ngecek lagu-lagu yang mereka sering nyanyiin. Ini orang Vietnam ya guys ya. Kalian bisa klik skornya, nanti kalian bisa dengerin lagunya. Tapi karena untuk mencegah copyright, ya akhirnya nggak usah lah ya. Dan kalian bisa ngetip mereka untuk ngasih ya gitu. Misalnya di sini gue mau dukung temen gue ya, cari temen yang orang Indo ada nggak ya guys ya. Total score mungkin kayak temen gue yang orang Indo belum nyanyi ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena demi kalian gue bakal ngasih ini ya, mungkin Hasli Raifan. Gue nggak akan dengerin lagunya, mungkin gue bakal tip 2. Nah kasih 2 sing confirm. Nah kalian bisa ngasih ke temen dan ini otomatis jadi chat ya. Terus kalian bisa ngechat tes I give you sing token. Nah kayak gini guys. Nah untuk mic sendiri yang tadi dimaksud mic kayu ini adalah micnya ya. Nah mic kayu itu adalah mic untuk early pencoba mainnet ya. Untuk orang-orang yang baru pertama kali nyoba di mainnetnya, itu untuk tambahan energinya pun cuma sedikit, setengah dari mic yang bronze. Dan untuk resiliennya atau daya tahannya tuh lebih gampang rusak gitu ya, ketimbang si bronze ini ya. Dan earning efeknya pasti lebih kecil. Dan poolnya, mereka ada sistem poolnya. Jadi kalau micnya poolnya habis, tandanya micnya tuh harus kalian level up ya, supaya bisa kalian nyanyi gitu ya. Dan ini kalau kita lihat, ini udah tandanya harus di level up. Dan fee-nya itu makin naik di antar level, itu juga feel level up-nya makin tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini mic yang level 1 ini bronze, kita klik. Kalau kita level up itu level 1-nya cuma 40 sing ya gitu. Tapi level 2 dan seterusnya itu malah makin tinggi gitu ya. Nah untuk repairnya sendiri ini juga udah mulai lebih enak UI-nya ketimbang sebelumnya pas di testnet. Nah kalian bisa set repairnya dari durability minimumnya, kalian bisa atur-atur gitu ya, atau mungkin costnya gitu ya. Mungkin kalian cuma repair sebagian, gak ampe full, mungkin sedikit seperti ini bisa kalian repair gitu ya. Tapi gua gak akan lakuin karena masih durability-nya masih bagus ya, masih aman gitu ya teman-teman. Untuk sistem voting ya, dia tetap masih sama kayak kemarin, ada sistem antar negara ya, yang dimana per negara, misalnya kalau untuk lagu-lagu Vietnam ini ada nyanyinya di sini ya gitu. Nah ini kita bisa pilih dengerin dan voting mungkin 1-2 orang. Ini votingnya baru 1 orang di posisi di sini, dan ini self voting sendiri ya guys ya, cuma satu taruh satu token gitu ya. Menarik juga gitu ya teman-teman ya. Untuk di mainnetnya, penjualan aset-aset NFT mic, alat untuk meminting atau breeding micnya, dan juga kotak micnya itu dibeli pakai BUSD ya untuk saat ini. Dan kalau kita lihat yang tersedia ini untuk floor price ya 29 BUSD hanya untuk mic yang bronze ya. Tapi untuk mic yang silver dan platinum ini harga tinggi banget. Yang goldnya belum present ya, mungkin ini masih dalam tahap early mainnet, masih ada harus yang di generate juga gitu ya. Dan untuk kotak mic ya semua ini masih bronze, dan minting kitnya lucunya malah yang raritinya gold ya, padahal micnya nggak ada yang gold gitu ya. Nah untuk dari spendingnya, ini dari walletnya, ini history dalam in-app-nya pun udah terlacak detail dari sini. Bahkan kalau kalian dapat mic itu juga bisa langsung terachieve di sini. Terus juga untuk sistem transverse ya, itu baru bisa untuk BUSD ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk token sync, misalnya gue mau transfer 20 gitu ya. Nah ini tuh gas fee-nya 10 kalau kita confirm. Ternyata masih belum ya, karena tokennya sendiri belum ada tahap dari IDO nya meskipun aplikasinya udah mainnet. Kok gitu sih bang? Mungkin ada alasannya karena di bear market ini ya, kalau IDO di situasi yang masih belum pasti itu ya, value tokennya takutnya terlalu kerendahan, yang akhirnya
earningnya tuh jadi tidak gitu worth it ya gitu teman-teman. Nah, tapi ini sudah integrasi ke wallet mainnet ya. Jadi kalian tinggal masukin seed phrase dari wallet mainnet. Jadi kalau kalian di sini tinggal masukin, nanti itu nanti tinggal kedetek langsung BNB kalian yang di BSC, ekosistem BSC itu langsung auto kedetek, dan ini item NFT kalau misalnya udah kelacak bakal ada di sini. Tapi untuk saat ini belum ya teman-teman ya. Nah, itu aja dari gua. Make sure jangan lupa follow Twitter Decentraboys untuk update-update. Mungkin kalian bisa DM dan recommend dari konten-konten dan atau produk Web3 yang pengin kalian di-reviewin. Dan juga Bung Fadli itu sekarang udah mulai balik ya guys ya, dan dia tuh Twitter udah ganti. Nah nih ya, jadi untuk technical market dia kemarin tanggal 18 kemarin mereka dia tuh udah mulai balik konten. Mungkin kalau teman-teman tertarik dia untuk konten market lagi, komen aja di bawah ya guys ya untuk tahun 2023. Oke, okay, Decentraboys signing out. Let's go everyone.